Hai. Hai Gak, dari mana? Ih, belanja apa tuh? Tadi habis beli ini, kertas foto, data print. Waduh. Sama sekalian aku nyetok ini loh, tinta refill data print. Soalnya tinta aku udah mau habis. Tinta refill data print? Iya. Kamu yakin pakai tinta refill? Yakin dong. Loh, kenapa emangnya? Emang gak ngerusak printer kamu ini? Ah, enggak. Aku udah pakai ini bertahun-tahun, printerku baik-baik aja kok. Daripada ganti cartridge mulu. Jadi selama ini kamu gak pernah ganti cartridge? Bukan, soalnya aku kalau tinta printnya habis, itu selalu aku beli cartridge baru. Kamu ganti cartridge mulu? Iya. Ikan mahal. Ya emang. No, God, please, no! Daripada beli cartridge lagi, mending kan isi ulang tintanya aja. Maksudnya gimana? Aduh, gini loh. Pakai tinta refill itu bukan berarti kita nggak ganti cartridge sampai seterusnya. Tapi setidaknya dengan kita pakai tinta refill, selain kita menghemat pengeluaran, kita juga bisa memaksimalkan daya pakai dari cartridge kita. Nih, misalnya kamu kehabisan tinta. Yang kamu lakuin apa? Ganti cartridge-nya kan? Padahal cartridge itu masih sehat, masih bagus, masih bisa dipakai 3-5 kali isi ulang. Dan sekali isi ulang, nggak usah banyak-banyak. 3 ml aja tintanya. Gitu. Jadi misalnya nanti udah benar-benar rusak, udah benar-benar nggak bisa dipakai, baru cartridge-nya kita ganti dengan yang baru gitu. Dan jangan lupa, gantinya pakai tinta data print ya. Oh gitu. Jadi aman nih kalau misalnya kita nge-refill-refill kayak gitu. Aman banget, lihat printerku. Udah bertahun-tahun dipakai, baik-baik aja. Iya ya. Yaudah deh, kalau gitu aku juga pakai data print aja mulai sekarang. Gitu dah.